beriring balam dengan merbah buah lakum di teluk jatuh, berkirim salam dengan sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di Bawi, sebuah penginapan yang dikelilingi oleh gunung ganang yang besar-besar dan diselaputi oleh salji. Cuaca agak dingin, lebih kurang dalam sekitar 9 hingga 10. Ini masih di awal musim panas. Musim panas yang sebenarnya ialah pada bulan 7 Julai hingga ke bulan Ogos. Yeah. Jadi alhamdulillah, datang saya ke Norway ni selain daripada bercuti menemani isteri saya dan juga keluarganya, kakaknya dan juga abangnya, adalah untuk kata orang mengkaji sedikit tentang warisan berhikmah orang-orang Viking. Orang-orang Viking tu maksudnya sebuah masyarakat yang ada dalam sejarah Norway. Saya juga dapat tahu tentang orang asli di sini, iaitu orang-orang Sami. Ejaannya Sami, S-A-M-I ataupun Suomi, S-U-O-M-I, yang merupakan orang asli di bumi Norway ini, yang sehingga tahun 1990 baru mereka mendapat hak mereka dari segi budaya, bahasa dan juga tanah mereka. Sebelum tu mereka ditindas, sebelum tu mereka ditekan untuk kata orang tu menjadi sebahagian daripada masyarakat Norway. Saya ke Museum Viking untuk mengkaji tentang falsafah hidup mereka. Dan yang menarik ialah, sama dengan kita, mereka ada falsafah tertentu yang mereka pegang. Saya tak, mungkin tak berapa tahu tentang bentuknya, tapi setelah saya kaji, saya teliti, maka dapatlah butiran-butiran kata-kata hikmah daripada masyarakat Viking itu, ya, tentu tuan-tuan dan puan-puan, kawan-kawan saya yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, juga Brunei serta di tanah batannya. Ingin tahu, ya? Jadi telah saya catatkan di sini beberapa yang saya dapat. Cukup menarik sekali. Jadi ini adalah buku Citra, Citra dan Cinta Bahasa Kita. Ini adalah buku kecil untuk bulan bahasa tahun berapa, kurang pasti, mungkin 2 tahun sebelum ini atau 3 tahun sebelum ini. Ini dia yang saya dapat, ya. Okey, tentang pantun, saya tidak akan sentuh tentang pantun. Pantun masih dalam orang tu pembikinan lagi, ya. Ini dikatakan di sini bahawa menurut Viking, ya, menurut Vikings, orang rugi berjaga malam di kala pagi, risaunya tak kelam. Maksudnya risaunya tak bertambah terang, risaunya tak hilang, gelap, masih gelap lagi. Kalau terang kan dia hilang, kan dia tak hilang-hilang, ya. Jadi mungkin membawa maksud di sini bahawa kalau kita membawa masalah kita dalam tidur, ataupun sampai kita tak tidur memikirkannya tanpa kita mempunyai kaedah-kaedah tertentu, pengalaman ataupun pengetahuan, ataupun kita melaksanakan proses untuk mengatasi masalah itu, ialah sampai waktu pagi tu risau ni tak kelam. Baik. Mungkin di sini saya boleh tukar kepada risau ni masih kelam, risau ni masih kelam. Kalau terjaga malam di kala pagi, risau tak kelam, maksudnya kalau kelam itu kan dia apa tu, gelap, jadi gelap, maksudnya risau ni masih gelap lagi. Okey, baik, dia gelap. Saya akan betulkan, inilah tujuannya, kita perbaiki. Atau mungkin kawan-kawan anda
TV ada tentu feedback, ya, maklumlah daripada saya. Yang ini pula ialah tentang rumah, betapa pentingnya bagi orang Viking rumah, ya. Tak kira kecil ataupun besar, bagi mereka rumah itu bagaimana, ya? Tidak mengapa berumah kecil asalkan tidak berjiwa kerdil. Oh, tuduh. Jadi dalam rumah tu orang-orangnya berjiwa besar. Berjiwa besar tu bagaimana? Berjiwa besar yang saya nampak dalam masyarakat Norway itu ialah, ya, memberi laluan pada orang lain. Ya, memberi laluan pada orang lain, menolong apabila diperlukan, ramahnya mereka kepada kami sebagai pelancong. Yalah, kita pelancong mungkin mereka ramah, tapi kita nampaklah tentang jiwa besar mereka. Oh, tidak ada sampah langsung, ya. Kalau di negara kita tu bersih, di negara ini sangat bersih, sangat-sangat bersih, luar biasa bersih, ya, yeah? Dan mereka lakukan sesuatu itu dengan rasa bangga. Sebab mereka nelayan, tapi nelayan yang berfikir, sentiasa berfikir. Nanti ada di sini tentang nelayan itu, tapi dalam pantun kalau tak salah saya. Saya tak sentuh pantun hari ini. Okey, baik, teruskan. Yang ini dikatakan bahawa dalam tiga baris ni, tetamu datang mesti dilayan dengan sambutan juga hiburan, ya. Dua line ataupun dua baris saja. Tetamu datang mesti dilayan dengan sambutan juga hiburan. Dengan sambutan, dengan adab kita, dengan sopan santun kita, dengan memberikan hidangan sedikit dan hiburan sedikit. Itu dia. Juga dikatakan oleh orang Viking bahawa hidup perlu banyak berakal. Jangan selalu berotak dangkal. Berotak dangkal itu maksudnya titik. Pengalaman titik. Kepandaian titik. Titik tu maksudnya kalau air dalam begini dia titik begitu. Ini bahaya ni. Ini boleh diisi sebenarnya ni. Ini orang Viking dah sebut dulu. Di museum itu saya dapati bahawa mereka menggunakan alat-alat yang mudah. Kalau tak salah dari segi instrumen lah, kita tahu instrumen yang mereka mainkan atau alat-alat muzik yang mereka mainkan tu, tiga sahaja saya tahu. Gendang tu, gendang tu, atau rebana tu, bunyi macam tu, bunyi bergetar bunyi. Dan daripada tulang tu mereka buat macam flute kecil tu, ya, seruling kecil tu. Dan ada satu lagi lah yang diberitahu ada tapi saya tak nampak.